Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-din kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa usallimu 'ala rasulihil karim wa 'ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kursi yang berkuasa Amat Muhammad Tansri Khalid Ibrahim Menteri Besar di Selangor, Muhammad Azra Azmi dan pimpinan yang lain, saudara-saudari yang hormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan ini, dan kita masih dalam suasana Aidil Adha Mubarak, Aidil Faizil Makbuli. Dan oleh demikian, selain berucap terima kasih kepada Tuan Kuasa dan kehadiran Tuan Sah dan rakan-rakan, izinkan saya mulakan dengan semangat hajj dan kurban. Walaupun sudah ada ramai sudah menara kita yang di Mekah Mukarramah dan menunaikan fardu haji, elok kita faham dan ingatkan, kerana kita juga sama ada yang pernah atau akan, atau tentunya ada niat khusus untuk menyempurnakan rukun, antara rukun dengan sempurna. Dan haji, keistimewaannya tentu dikupas oleh para ulama, bukan keupayaan saya bagi kupas yang lebih baik, tapi sekadar mengingatkan ad-din, agama itu ad-din dan nasihat. Ada yang majlis lain nasihat kepada kita dan kepada masyarakat. Saya pakai sahabat ini sebab saya berjum Melayu dalam tokoh tadi Al-Yudah buat balik. Jadi Khalid apa dia pergi jubah, jubah imam sini. Ini saya sampai orang tersejut lah. Saya ni kalau buat apa-apa berubah, dia ni pilih tiga tiaran utama, Anwar dan jubah pula dah. Jadi saya lah saya pakai yang ini cukup bagi hormat. Saya nama hormat majlis saya kira. Jadi minta maaf lah juga, eh. Saya baca satu karya seorang tokoh masyarakat kulit hitam, nama dia Malcolm X, asal Malcolm, pejuang kulit hitam, hidupnya nakal beberapa jenayah, masuk penjara. Bila masuk penjara, dia didampingi oleh orang kumpulan kulit hitam. Kulit hitam ni dia panggil dirinya Islam, Black Muslim. Tapi pada masa itu, sekarang dah berbeza, sekarang dah Islam itu. Masa itu dia anggap Elijah Muhammad itu Nabi mereka, turun di Chicago. Hebat, turun di Chicago. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Elijah Muhammad turun di Chicago sebagai Nabi akhir. Tetapi hebatnya mereka ini kerana dakwah dan dakwah mereka itu agresif. Dia masuk ke semua penjara. Jadi kalau dalam autobiografi Malcolm X itu ada cerita tentang bagaimana Malcolm X didedahkan dengan maklumat. Dia adalah lulusan tingkatan 3. Naga, Kisada, Kisromo, macam-macam. Tapi di penjara, dia jumpa orang yang bawa Black Muslim. Bagi kita besar, mengapa orang kulit hitam dijijak? Mengapa kamu izinkan diri kamu dihina? Bukankah katanya kita juga ada upaya menjadi kaum dan bangsa yang hebat? Dan faham kulit hitam, maknanya kulit hitam itu betul, kulit putih salah semua. Dan dia mudah terpengaruh kerana mereka dijajah, dienaya, dia dizalimi oleh bangsa kulit putih selama ratusan tahun sebagai hamba abdi. Kepedek dan hitam. Bila dia keluar dengan maklumat dan buku dan hujah dia baca, dia boleh berdepan dengan sarjana-sarjana dalam hujah yang hebat. Tapi dia menjadi seolah-olah orang nomor dua dalam gerakan Black Muslim. Elijah Muhammad nomor satu, dia nomor dua. Dia nak bicara orang nomor dua ni bahaya. Sudah saya dah beritahu lagi ni, nak baik. Oh. Saya masa saya menteri, saya pergi jumpa masa itu di Sudan. Sudan pejuang Islam, yang gerakan Islam itu
Dia masuk bersama, dia panggil musalahah kerjasama dengan Ja'far Nuneri, diktator Sudan, Sudan. Dan dia orang dua saya dengan Anwar. You masa tu dalam, masa tu dalam UMNO lah. You nombor berapa? Saya kata nombor 6 ke 7. Dia dah baik, jangan jadi nombor 2. So ini bagi saya contoh, orang nombor 2 di China, di Perth dalam masa tu, tak ingat nama, berdentuk helikopter mati kerana tidak disenangi oleh pimpinan China masa tu. Orang nombor 2 di Sudan masa tu pun masuk penjara mati. Jadi dia kata jangan jadi nombor 2. Saya terlupa ada satu yang tu jadi nombor 2, tapi tak apalah, dia selingat kan. Jadi Malcolm X ni, dia Malcolm bila masuk Black Muslim jadi tambah X, tanda orang Black Muslim ni Malcolm X. Dia jadi nombor 2 dan hebat, tak keras, dan menjadi tarikan kepada jutaan orang kulit hitam masuk Black Muslim Movement, menjadi kekuatan yang besar yang ditakuti. Tapi oleh kerana dia berpengaruh begitu, dicemburui oleh Elijah dan kemudiannya dia dibunuh. Sebab dia dibunuh itu sebab dia lepas dari Malcolm X, dia kata sebab apa kalau kita ini agama dan Malcolm dan Elijah ini Nabi, tapi cemburunya ada, zalimnya ada, dan ada orang kulit hitam yang tidak baik, mengapa mesti masuk surga? Ada orang kulit putih yang baik, mengapa mesti neraka? Jadi dia kata kalau begitu aku kena cari Islam yang sebenar. Dia pergi ke mengembara dunia Islam. Nasib baik dia tak jumpa malam dan penyamun banyak, dia jumpa orang baik-baik. Kalau tak ada jumpa puak-puak yang berbanding batu, berbanding tak, dia tak, dia tak terima Islam yang peluk. Dia jumpa mufti Baitul Maqdis, namanya Syekh Amin Al-Husaini. Aduh, Khalid lah, Khalid dia hafal. Syekh Amin Al-Husaini ni mufti Baitul Maqdis, pejuang, pejuang Palestin, pejuang Islam yang hebat, ulama yang dihormati. Duduk bila tengok khidmat dakwah, mufti tahu dia belum Islam betul. Kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah, Elijah Muhammad Rasulullah. Tapi dia kata ahlan wa sahlan, kamu muslim, duduk dengan aku. Dia tak kata mukafir, dah. Dia tak tolak semata-mata. Ini yang kebijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru bil hikmah, dengan hikmah. Kalaupun nak paksa berunding dan berbincang, wajadilhum billati hiya ahsan. Ulang lagi ahsan, dengan perkataan yang baik. Jangan maki orang, jangan buat kecil-kecil untuk otak. Jadi kata Amin Husaini, dia terang Islam yang macam ini, Nabi Muhammad SAW yang macam ini. Dan Malcolm X ni rasa, aku ni lain, tapi mufti ni berbeza, tapi tak mau tersinggung aku dengan dakwah. Dia nak betul-betul menarik minat Malcolm X ni. Saya juga nanti ada kata, ya mesti Amin Husaini, I want to go to Mecca to perform Hajj. Bila dia sebut begitu, saya nak ke Mekah untuk menunaikan fardu haji. Maka jawab Amin Husaini, ahlan wa sahlan, saya akan arrange, tapi pertama kamu kena masuk Islam yang betul dulu. Tengok, jadi siapa sampai ke situ masuk Islam, dia pergi ke Mekah. Ini cerita haji. Tengok, orang masuk Islam, ikhlas al-amal lillahi ta'ala, dia pergi haji, tengok beza. Dia masuk sambut Mekah, pakai ihram, sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Kesan kepada dia rupanya tidak ada yang bermakna selain daripada panggilan Allah SWT. Tidak ada kekuatan kebesaran selain daripada kebesaran yang kuat Allah SWT.
Tidak ada pekerjaan paling murni dalam ibadah manusia selain daripada menerima panggilan Allah. Baik. Dia pakai harap. Dia kata, aku di besar di Amerika dengan segala kecanggihan. Dia kata persamaan, equality, humanity. Tidak pernah amalan begitu kuat persamaan dalam Islam. Anak raja, pekerja biasa, Syekh saya tahu. Ya, golongan pekerja, menteri, pengurus kecil, warna hitam dan putih serta kuning atau macam kita sawo mata, semuanya sama. This is Allah Taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Karamahnya di mana? Karamahnya itu hanya pada ketakwaan pada Allah Taala. Tengok, bapak orang begini kelas. Bapak orang pakai ihram, buka ihram, buka ihram, buka ihram. Ada yang tiap tahun pakai ihram, buka ihram, masuk ke televisyen, lebih hebat. Balik perangai kopa juga. Malik, welcome X. Bila dia masuk Islam, Amin Husain ni kata, nak tentang nama Malik X, tak apa. Tapi aku bagi nama kamu, Abdul Malik Ash-Shabbaz. Jadi nama dia, Malcolm Amin Malik, Abdul Malik Ash-Shabbaz, Malcolm X. Tengok, pertama kali, mana kita tahu dia network dia tu? Surat kepada adik perempuan dia. My dear, my dearest sister, now I am truly a Muslim. Now I am dressed like everyone else, rich and poor, prince and pauper. That is the true Islam. In the eyes of God, dia jadi kacamata pada pandangan Allah Ta'ala. Tidak ada perbedaan. Sudahlah, bayangkan kita pakai ihram. Kita pergi buka, kita balik buka ihram, tapi kita masih kelaskan manusia. Kamu darjat bawah. Kamu dapat 200 ringgit cukup. Aku ambil 200 juta ringgit. Umpamanya. Bukan 250 juta. Lembu itu 250. Jadi tak ada kesannya. Tengok. Abang, saya tutup cerita Abdul Malik Syabas. Satu, saya baca itu masa saya Nabi. Saya pergi ke mesyuarat masa itu, saya dikirim oleh Turadak ni ke sidang United Nations on Youth Affairs, advisor to the Secretary General of United Nations. Saya muda, kamu muda juga. Tak tua, dia tadi kali. Dan di situ saya ambil buku. Saya tengok, betul kan budak-budak? Orang kulit hitam pakai Malcolm X, orang kulit putih budak-budak muda pakai Malcolm X. Saya tak tahu siapa dia Malcolm X. Balik baca buku, baca. Saya balik, saya pergi pidato di Dewan Bahasa dan Pustaka. Masa itu teruk-teruk pun, bertanam bebas juga. Sekarang, jangan haram nak pergi ceramah di Dewan Bahasa, apa yang mesti layar. Tak boleh. Walaupun kita pergi umrah dan haji, kesan persamaan keadilan tidak ada. Ini Malcolm X, Abdul Malik Syabas sekali. Pertama kali labbaik Allahumma labbaik, oh my God. This is the result, nothing else is important. Tidak ada yang penting. Dia kata kepada kakak dia, atau adik perempuan dia. Ini perhambaan kepada Allah, bukan kepada manusia. Dia kata, anak raja pakai sama. Dengan anak mana ada budaya, sejarah, falsafah, kaum, ideologi yang sama. No, tidak ada. Yang mereka Islam praktiknya. Tetapi yang disebut ini penghayatannya. Sebab itu bila dalam Islam amalan itu ukurannya penghayatannya. Sebab-sebab pun boleh pakai. Jumat boleh pakai. Umrah boleh pergi tiap tahun. Tapi penghayatannya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum bima yuhyikum. Wahai orang beriman, sampaikan seruan. Bezanya apa? Bezanya apa? Bezanya apa? Bezanya apa? Dengan seruan,
bisa takut seru dan bahaya tak. Dia tak cukup boleh pandai bahawa boleh sampaikan pandangan. Kita mesti hidup dengan sederhana dan wasatiyah umpamanya. Ukurannya apakah dalam hidup kita, pakaian kita, subang kita, gelang kita, cincin umpamanya, itu betul-betul memberi gambaran di antara tokoh besar. Apatah lagi kalau harta itu bukan kita punya. Sebab itu ukurannya bukan sesuai. Kita akan bangkrut rasuah hidup Melayu. Tidak boleh kita ambil tanah Melayu. Tanah rizab Melayu 1,000 dan tak. Sebab itu di antara ukurannya itu iza da'akum lima yuhyikum. Dia tidak sesat sampai tentang iza da'akum. Umat yang baik apa ini? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tak pernah di sebelah misi wa ya'muruna bil ma'ruf yang baik wa yanhauna 'anil munkar dan larang kejahatan. Dia misi bisa. Saya benar-benar biarlah pergi ambil haji juga kita kata Al-Quran hadis pengalaman para nabi, maka eknya ada pengaruh juga besar. Saya terutakan sebab mana di Syaban itu pertama kali tak ada pendedahan, tidak ada asas pendidikan Islam. Tapi dengan beberapa bulan dengan Syekh Amin Husain, dia pulih bagi kesan ibadah. Dia balik, dia kata haram. Kalau saya balik ke Amerika dan saya masih lagi dengan cara lama, angkuh, sombong, takabur, bawa basis yang salah, tak boleh. I am now truly a Muslim, I must honor my commitment. Ya. Jadi dia balik, dia kata kepada kawan-kawan dia black muslim, dah kita dah buat yang baik, tetapi mari kita betulkan landasan kita. Ada yang kata no, kami dulu skala selama-lamanya tak lupa ayat tu. Ada tunggu seorang sahabat saya juga. Saya dengar ada tazkirah. Jangan ingat saya bagi tazkirah ni, saya bagi dengar tazkirah ni. Dia cerita tentang orang yang memburu. Apa? Pemburu. Ini orang bandar, mana tahu buru-buru ni tak tahu. Orang kampung tahu. Kalau orang muda ni, bapak-bapak dia tahu. Kalau nak buru hijau atau pelanda, dia kena lama, dia kena sabar, dia kena tekun, dia kena ikut dalam. Dan orang yang lama buruk tu dia ikut dalam tapak, dapat nampak tapak hijau, okey dia ikut. Ikut janganlah isi tapak lah maknanya tu. Karena matlamat dia pada nawaitu dia nak tembak landuk tu hijau. Nah, sampai-sampai dah letih ni, berjuang, susah payah, peluh, tak makan, tak boleh cakap, kena duri, luka, tahan juga, umplah kesih, baju ini ujian dan onak duri. Oh, sampai kita kena tengok, saya minta kerana tapak baju hutan, tapak hujan, mandu, tak banyak dengar. Orang yang biasa memburu, tahu lah. Dan ni dia besar di Gombak, tak ada. Dia tak tahu. Kena tanya abang kat dia. Sudah. Dalam kataan itu boleh mana? Jadi kawan kita, kita kena tukar haluan. Kena ikut jalan lain, nak cari hijau. Tapi kawan kita pasti, saya dah ikut jalan ni
suka tak suka saya tetap dengan jalan ini dulu sekarang selama-lamanya. Dapat badminton. Nah, tengok. Tengok Cuk Buhun. Dia kan kata apa? Selapan taksir masing-masing. Kenapa kan? Ha. Jadi sebab itu pegangan kita ini lain daripada yang tekan tunduk kepada Allah dan Rasul. Yang lain itu kita kena tengok. Ha. Kau tanya anu, pasal kena bertukar. Asal kau tadi tak jumpa. Jumpa hati. Jadi aku tukar lah sekarang ni. Bagai darat ya, itu. Saya pun tak tahu apa lain. Masing-masing. Kenapa ya? Baik. Malcolm X ni, Abdul Malik Al-Shabaab, Malcolm X, tulis kerana dia akan bertukar lah dengan rasa. Tak boleh. Sebahagian ikut dia, sebahagian kata tak kira. Badutan, badutan. Nah, namun meninggalkan landasan yang lalu tidak sama sekali hidup. Ya nah. Jadi yang lain suka dengan dia, maka dia diintip oleh komplot-komplot ini dengan kerjasama CIA dan Amerika dan lain-lain. Tak kalau dia berucap di sebuah hotel di New York, dia ditembak mati. Al-Shahid Abdul Malik Al-Shabaab Malcolm X. Sudah sampai hari ini di Amerika, pengaruh dia mati ada. Yang berkesan mana? Haji. Haji dia, orang yang baru masuk Islam, penghayatan dia, roh jihad dia, akhlak dia, komitmen dia itu luar biasa. Bagi orang sebahagian dari kita yang banyak umrah, pergi umrah, banyak umrah, masuk dari kita, keluar dari kita, tetapi rasuah Allah. Belum Allah menanya ini. Ya Allah, Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau pada kamu contoh terbaik itu, uswah hasanah itu Nabi Muhammad SAW. Contoh terbaik. Apa itu contoh? Karena keturunannya, karena gerakannya, karena kehebatannya, karena uang ringgitnya, karena proyeknya, karena berinya. Uswatun hasanah itu contoh terbaik Rasul itu. Wa inna dalana khuluqin azim. Kerana akhlak, moral integrity, moral rectitude, itu disebut kewibawaan dan kepribadian. Ini yang penting. Apa dia tidak hina? Penipu, penyelidik. Apa dia tak kenal bagi ini? Saya tak tahu. Tapi bagi, nanti. Ya, di masa Nabi Muhammad SAW di tarik. Dari batu. Muka pada. Sudah bayangkan. Saya tanya-tanya masa bulan kosong tu orang kebetulan di Madinah ini disambut oleh Al-Quran pengurus masjid Madinah. Dan orang asal dan dia bagi saya dan dia juga jatuh, dia cerita Nabi di sini, Omar di sini, Umar Fatimah di sini, Zatra bin Zaid di sini, Allah saya dengar dengan cerita itu saya cukup rasa sangat menyayangkan. Saya ingat saya berkira sikit tapi dia cerita itu dengan lebih berdandak
Dia fikir, ya you salat di situ, tidak di sini. Karena trend Rasulullah itu, Omar jadi favorite day, Omar di sini. Itu tak banyak orang yang tahu. Melihatnya orang yang tahu sejarah Masjid Nabawi dengan secara terinci. Itu sudah. Apa yang saya nak sampaikan? Ya, penghayatan kita dalam melihat yang sungguh amal dan besar. Saya katakan bahawa kalau maklumat itu cukup, betul, kita menjalannya real. Karena kita tidak bisa berdepan di mata, memang saya lihat tadi, ya nama, waktu di Madinah, ya, jadi kita minta pengalaman Rasul. Itu, kita baca, pertanyaan kan, seorang ini Rasul, yang manusia yang paling kita cintai, atau contohnya harus kita cintai, itu dibanding nanti, dibanding batu. Jadi untuk memberi kepercayaan Allah, budaya dalam batu ini bukan baru. Dan nama dia itu yang tadi susah hati pada itu. Jadi dia bukan selesai, tapi terkenal ya. Kenal banyak orang. Ya, itu biasa. Karena budaya paling batu itu budaya orang tidak beradab, orang jahat, orang jahit itu. Ya. Jadi kita telah teruskan. Kita teruskan dengan Tuhan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kamu sudah di keputusan, tawakal kepada Allah. Tapi asas itu ilmu bersyukur. Sebab itu ajak dalam soal ilmu dan persiapan dan maaf, semua ini dia ada asas dalam Quran. Apa dia dalam asbabun nuzul kita tak kita malam ini saya di share sedikit nama dia asbabun nuzul kita baca Quran dia tak sih dia ada asbabun nuzul ada sebab turunnya ayat itu sebab itu kerana anak muda kita dimengerti tak semua mungkin itu orang tua saya begini kalau ini berapa masa. Tapi syukur alhamdulillah aktif universiti Melayu Pusat Majlis Islam dengan Nabi Usra. Saya nasib saya kenapa tak tahu no. Tak ada tahun dia nanti. Jadi dan asbab nuzul ini ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Fatimah rahmatin minallahin intalahu walau kunta qadzan qalbal qalba lantaku min hawli fa'fu anhum wastaghfirnahum wasyawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sallallahu alaihi wasallam. Asbabun sebabku berebut harta di bawah. Ini ayat itu. Khalid bin Walid naik di belakang Bukit Uhud, siap para ratu. Kerana berdukung lagi berebut harta perang. Itu secara lompat pertama di zaman Rasulullah. Jadi dan setuju dengan masa ada lompat jauh ni kan dia lompat terus lompat dan lompat jauh dia berasa dia zoom ke bawah kerana ada harta. Tapi oleh karena pimpinan Rasulullah SAW banyak yang bertaubat dan kembali maka satu ayat yang mengatakan kalaulah tidak kerana rahmat Tuhan orang ini akan sesat lama-lamanya karena rahmat Tuhan maka kamu maafkan waktu antum maafkan mereka. Tapi maaf ini wasa berlaku di siapa? Jangan maaf, tidak maafkan di bukit. Jadi, ya, bahwa anhu wasa berlaku dan tuundi di dalam kamu buat keputusan jalan. Jadi sebab itu jadi tak asas ilmu itu betul. Kalau tidak ada termakan dengan fitnah, termakan dengan fitnah, sebab itu dalam Islam kebebasan gitu. Maka saya nak akhiri dengan menceritakan buku terakhir, buku terbaru yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Saurah Syaah. Saurah Syaah ini tempat kita rakyat.
dia tak sebut al-Rabi al-Arabi. Al-Fiq dia sebut al-Awakening. Atau tempat kita berada. Al-Awakening ini tarikh Ramadhan. Waktu tarikh Ramadhan guna istilah al-Awakening. Terutama semalam dia hubungi saya, dia minta saya pergi depan tamu di Doha Qatar mengenai etika dalam pemerintahan. Bisa kita bulan Mac, kita bulan Mac, kita Mac, kita menjaga. Saya doakan Maidra Anwar, mudah-mudahan bulan Mac tujuh habis sebagai kekasih yang baru. Ya, saya berkata, insya Allah amin. Taulah sah. Buku ini disampaikan oleh Syekh Al-Bawi kepada saya. Ada susah-susah dalam anak tulis jawab. Nak tegur Syekh Al-Bawi tak balik. Dia kata, sebenarnya buku ini tak ada lah buat untuk Malaysia. Kerana Malaysia ini tak bangun dengan Islam dia. Ini untuk Mesir. Dia tak kena menang dengan Malaysia. Nak baca buku ini, buku itu betul sentuh Mesir, sentuh kebangkitan rakyat. Tapi omong seruan tersebut, buktinya Syekh Al-Bawi bagi buku itu kepada dan tulis Al-Ahli, sudah Allah dikasihi Anwar Ibrahim, Anwar Al-Fakir. Dia sebut Al-Za'in Al-Malaysia. Tiga bulan sudah, dia dah hubungkan dalam perikasnya. Ya. Kalau tak ada tak apa. Bukan saya pasal kami di situ. Tapi Syekh Al-Zawi mendoakan. Jadi dia saya baca itu. Dia saya ini saya bersungguh. Dia baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah bagi kemenangan kepada Syekh Anwar dan rakan-rakannya. Allah. Kalau tak mau tak ada tak parah. Siapa bangun bagi doa untuk semangat kuat bagi kita. Baik. Buku ini adalah apa? Bak pertama. Bak pertama, kita pada demonstrasi. Kita ada orang mengatakan demonstrasi itu bukan dari Islam. Tuduh perasaan itu adalah budaya barat yang tidak sesuai dengan Islam. Dia kata salah. Dia kata kita kan belajar secara Islam. Ah ini beza ya dengan ulama dan kita. Saya tahu saya tapi saya tak tafsir, tak ulas sehebat kalau bagaimana? Mereka awal dakwah di rumah siapa? Mereka sir, mereka rahsia. Iya. Rasulullah bila dakwah mereka rahsia pada awal di rumah siapa? Aha, di Abi Aha. Rahsia. Tiga tahun. Omar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ini agama betul. Ya hak, benar Allah, ya nak kasih apa apa. Rasulullah kata, okey. Tolong, teruskan. Dia rancang, dua anak dua. Baiklah, satu dia pimpin, satu Sayyidina Hamzah pimpin. Tukar Malaysia Nasional, Malaysia Islam. Ini contoh. Nah, jadi itu kumpulan ini dari pimpin, tunggu dalam indah. Dua barisan tunggu menuju kapal dalam indah hakul Allah dengan istiharkan. Maka saya kembali kata demikianlah tunjuk perasaan pertama dalam sejarah Islam. Tuh, kita tahu tak mau menjawab kenapa. Jadi kata dia, buat apa aku? Tak kira, imam saya buat masjid, buat surau, apapun misi niatnya itu. Kalau niatnya itu berdasar ayat Al-Quran, dia dibaca, tulis ayat Al-Quran itu. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Kerjasamalah kamu untuk kebaikan dan ketakwaan, tolong-menolong. Maka jangan kamu tolong-menolong untuk kejahatan dan perseteruan. Kerjasama jamin, ada tamilan kerjasama jamin, jangan rasuah kerjasama jamin, pilihan raya bersih dengan kecoh dan tipu. Itu bagus. Maka jangan kerjasama dekat orang, jangan kerjasama buat fitnah, jangan kerjasama
tujuh minum cek dan ada sama cumi debu. Tunas ini tak pernah. Tapi yang intisari tu apa makna Islam yang merdek akan esyabat syahid bangun Islam ajar dan saya kembali ulama nama satu dunia tekan berita apa arti Islam tentang contoh yang baik. Kalau dalam negara pimpinannya hurriyah, orang kedapatan dan kamu yang kamu sewaktu Tuhan berletakkan orang dan kamu orang yang dikenal jadi itu yang ikut ciri-ciri terang zalim ganas sekat kedapatan. Islam itu menghormati dan memuliakan kedapatan karena kamu tahu sebab dia ulama pada satu dunia khutbah dan silah bersih tak boleh masa itu karena masa itu Rasul Mubarak Tazizan macam yang kita tahu lah. Tetapi bila Rasul Mubarak dibolehkan jika kita orang sambut dia khutbah jemaah Allahu Akbar lah. Dikecam, dicerca tiap minggu dalam akhbar dan dalam media sebagai ulama tak betul sesudah pelampau ekstrim. Bila bunyi saja rakyat kena khutbah ini kata apa makna lawanan kita hempuh dan takabur dan sombong teori Islam takat Islam kita tak hormat rakyat dan kebebasan korea kita tak gunakan kuasa wal-izzah untuk angkat kuasa politik angkat kuasa ekonomi bukan ekonomi kita, anak kita dan bini kita kuasa ekonomi rakyat, izzah bagi rakyat. Perintah mertahun 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kuasa ekonomi rakyat merentak kuasa ekonomi kamu mengembangkan anak kamu berbidu kekayaan kamu cakap minyak kamu kontrol cakap alat kamu kontrol dengan kamu kontrol orang lain beri lima dolar. Jadi itu disebut wal-izzah pemerkasaan kuasa politik, pemerkasaan ekonomi, pemerkasaan budaya dan lainnya. Yang keempat wal-karamah berdasarkan ayat Quran walakad berlaku bani Adam Allah angkat angkat manusia jangan hina sudah mulai jangan hina kaum lain angkat umat Islam jangan keadilan bagi yang lain itu dan akhirnya wal-adalah dan kebaikan keadilan ini saja yang kita sampaikan di wujud di terima dari hati jodoh yang kebangkitan rakyat anak-anak muda terutamanya belum baca, terdapat, belum sampaikan. Jadi sekali lagi saya berterima kasih, saya ada dua program dengan Tuan Khalid Ibni dan Khalid Jaafar dan Tuan Khalid semua penyelamatan dan saya minta kepada perempuan doakan supaya mudah-mudahan apa yang dibuat oleh Tuan Khalid dan selama dapat kita pertahankan, lanjutkan mudah-mudahan kita dapat bawa perubahan yang diambil putera daya insyaAllah dan bila kita ambil itu niat kita mestilah untuk hentikan kejelilingan dan rasuah kita gunakan kuasa kita untuk angkat yang aizah urriyah wal aizah wal haram wal adalah kalau niat itu mudah-mudahan kita dapat kejayaan dunia dan akhirat. Saya dalam berkali dan rombongan ke izin dan tempat menjaga menuliskan juga bisa juga atau tidak salah kerana ada dua menulis jadi kita izin mengambil kekuasa dan tumpah doa 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 dan berkata tadi kita cukup bendera kita cukup itu akhirnya tapi kita sambung dengan doa dan doa jangan kita putus jadi siapa yang doakan untuk saudara keluarga saudara dan juga kami untuk saya karena tekanan itu lagi dekat lagi banyak tapi saya masih yakin insyaAllah kalau Allah takdirkan tidak ada kuasa yang boleh Allah Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir.